jalan mau ke area Jakarta X Beauty karena hari ini aku ada kelas sama Rachel Goddard, kelas tentang YouTube. Nanti kalau aku bisa share-share, aku akan share di video ini. Mamat juga ikut tapi dia lagi kerja di Starbucks. Ini pintu masuknya di sana, jadi aku mau masuk dulu. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Oke. Rachel, aku nontonin kakak dari Vogue Korea. Serius? Udah hafal semuanya. Ini Rachel Goddard, jangan lupa buat subscribe ke channelnya Matera sekarang juga karena channelnya Holzek, Holzek, Holzek. Subscribe ya. Muah. Jadi, oke guys, tadi udah selesai hari kedua di Beauty X Jakarta X Beauty dan tadi aku ikut kelasnya Rachel Goddard, sangat bermanfaat. Walaupun gak terlalu banyak yang aku videoin, tapi banyak menambah ilmu per-youtuban buatku. Sekarang ini lagi mau nunggu Uber, kita mau nyoba sate taichan. Semoga Mamat kuat. Dia udah bete nih nungguin seharian. Suami yang baik. Ada pesan dan kesan untuk pemirsa? Belum ada. Belum ada, yaudah deh, ntar kita lanjut lagi ya di sate taichan. Hampir semua rombong ini dia jualannya cuma sate taichan doang. Dan ini dia apa namanya? Kita di sini jam 7 dan mereka baru buka. Soalnya tadi barusan hujan. Di sana-sana sate taichan, seberangnya juga sate taichan. Ada juga sate taichan Mamat tadi. Kita lihat yang jual Bang Mamat. Aku masak sate taichan setiap pagi, saya bangun jam subuh ya. Saya mancing beberapa ayam ya. Mancing? Saya potong ya. Baru kalau sore, kalau gak malas ya, saya bikin sate taichan, saya datang ke sini ya, bisa ngobrol dengan orang lokal. Baru saya buka tempatku itu sate taichan Pak Mamat. Jadi ya silakan pemirsa kalau ada waktu, kalau suka sate ya, berjumpa di sini. Saya baru buka tempatnya. Bercanda. Sambelnya bisa-bisa? Bisa, bisa. Oh, itu sambelnya ada yang kayak pedas atau apa gitu gak sih? Iya. Atau sama semua? Sama semua, satu pedas. Sama pedas semua. Maka ikas deh. Iya, tiga tapi sambelnya bisa ya? Tiga sama. Iya, banyakin. Di antri ada. Iya, banyakin jeruk nipisnya ya? Oh iya. Harganya berapa nih Pak? Harganya biasa kalau buat tusuk 2.000 ya. Oke guys, jadi kita udah pesen sate taichannya masing-masing 10 porsi. 10 porsi. Saya Mr. White. Mr. White namanya. Ya jadi kita pesan satu porsi isi 10 tusuk buat masing-masing ya. Tapi yeah, sambelnya dipisah biar tahu rasanya gimana. Dan takutnya kalau dicampur kan nggak habis ya. Pedesan. Yo. Tapi kenapa itu tempatnya terkenal di sini? Nggak tahu karena menu baru gitu ya. Satu porsi, satu tusuk tuh harganya 2.000 dan ternyata itu dia cuma bisa sate ayam, nggak bisa sate kambing. Katanya kalau pakai sate kambing rasanya nggak enak. Kenapa gak enak? Nggak tahu, mereka bilang kayak gitu, kalau udah dicoba pakai sate kambing tapi nggak enak. Jadi semuanya pakai sate ayam sekarang sama jeruk nipis. Jadi sate taichan itu dicelupin ke air jeruk nipis terus apa namanya? Baru ditaburin sambal gitu pakai lontong.
nanti kita cobain gimana rasanya. Ada yang udah pernah coba? Jadi ini satenya polosan gitu, nggak pakai bumbu kacang. Terus ini sambelnya. Aku mau nyobain tanpa bumbu. Kenapa keras? Enak. Ini pakai lambus-lambus pakai sambal dikit. Udah habis, mamat juga, tapi sambelnya masih banyak. Makanya soalnya dikit-dikit banget. Ini mamat kepedesan nih. Mantap. Tapi dagingnya ini ya, daging ayamnya bagus ya. Dagingnya enak banget, tapi sambalnya enak, rasanya beda, tapi ya pedas banget. Bedanya gimana? Gak tau, itu rasanya bukan rasa tomat. Kurang aku nambah tuh apa? Bisa dimenjelaskan, lebih enak. Ini adikku dia mau nambah. Aku apa? Adikku nggak mau masuk YouTube, jadi nggak difoto. Abis ini kemana? Mudik. Oke guys, kita udah selesai makan sate Taichan. Dan akhirnya enak. Pedas banget, tapi enak rasanya itu dagingnya ayam segar ya, dan beda. Dan kalau sambalnya rasanya aku suka, pedas banget, dan tapi rasanya itu beda juga, enak. Ya walaupun kita juga makainya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu makai sambalnya juga nggak terlalu banyak, disesuaikan aja sih gitu. Ini maaf nih lampunya gelap terang soalnya itu ada. Yaudah pemirsa, maaf kalau kita tampilannya kucel, tapi semoga video ini tetap bermanfaat. Dan kalau kalian suka jangan lupa like-nya, dan kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dan turn on notifikasi. Bukan silahkan, subscribe langsung. Subscribe di channel Matera. Subscribe. Oke guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, hati-hati guys.